Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot ya, dimana kali ini Lapi Weekend Spot ini akan membahas mengenai token Titan ya. Token Titan ini teman-teman ya berpotensi untuk masuk ya, sangat baik sekali kita masuk dan sebelum dia terbang teman-teman ya. Dan kemarin dia sudah mencoba ingin terbang ya di 1280 ya, ingin menembus high new ATH ya di atas 1300 tapi belum mampu dan kini masih koreksi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pegang Titan yang beli di harga 1000 rupiah lebih 1040 itu hold keras teman-teman ya, jangan khawatir dengan Titan. Titan masih berpotensi akan pump ya, gak usah khawatir, dia masih akan potensi pump ya, bahkan bisa terbang tinggi teman-teman, bisa 1000% Titan ya, jangan khawatir. Titan itu bisa menembus 1000% lebih, jadi nggak usah khawatir mengenai Titan. Bagi yang yakin ya, tetap di disclaimer on the ya. Kalau saya pribadi sangat yakin sekali Titan dan saya juga sudah hold ya di Trust Wallet, saya hold ada Titan ya, yang wallet spesial untuk hold, dan ini untuk dijual jangka panjang karena Titan bisa kembali seperti dulu ya, 20.000, 30.000 bahkan 100.000. Ya, apalagi di saat Bitcoin bullish ini, maka Titan mudah-mudahan akan terbang tinggi teman-teman ya. Ya. Jadi jangan khawatir, tapi supaya kita tidak jenuh teman-teman, upayakan sebagian di scalping. Jadi kalaupun dia lambat ya, terbang, kita tenang-tenang saja karena kita sudah dapat profit terus ya dari hasil scalping. Yang di hold keras ya, jika kita scalping kebobol dia masih akan terus terbang tinggi, kita masih akan ada barang teman-teman ya. Tuh, ini harganya teman-teman ya, 1300 sudah pernah ya, tapi belum bisa new ATH. Memang Titan dalam beberapa bulan ini terus mengalami penurunan ya, tidak cepat recovery, tetapi ini sudah waktunya teman-teman, dia mau terbang tinggi, sudah waktunya dia akan terbang tinggi ya Titan itu. Ingat nggak bulan puasa tahun kemarin Titan sampai berapa? 100.000 lebih ya. Nah, ini 1000 rupiah teman-teman ya. Jadi kalau yang percaya hold keras saja, nggak ada lah yang namanya istilah bakal rakul kalau menurut saya pribadi, tetapi tetap tergantung keyakinan kita masing-masing teman ya, tetap disclaimer on Dior ya. Kalau saya optimis, kalau Titan mau hancur teman sudah lama, pada waktu Bitcoin crash dia sudah hancur semestinya ya, tapi dia tetap bertahan dan tahan banting ya, nggak pernah jebol di bawah 1000 Titan ini ya. Jadi bagi teman-teman yang pegang Titan ya, hold keras ya, sangat-sangat keras holdnya ya, karena bermain di Titan sangkut juga nggak dalam ya, justru kita serok ketika dia koreksi, kita sangkut ya teman-teman ya, bukan di cut loss ya, karena ini berpotensi akan pump tinggi lagi ya mengenai Titan swap. Nah, karena di sini teman-teman ya spesialis untuk bahas token coin yang ada di Indodax ya, channel Lapi Weekends 2023 Spot ini ya teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman posisi Titan koreksi ini manfaatkan momen untuk masuk ya. Jika sudah profit teman-teman ya, cepat take profit ya, dan gunakan profit itu untuk membeli Titan ya, untuk kita hold jangka panjang sampai dia pump tinggi ya. Karena apa? Kalau kita menggunakan uang hasil profit, kita tenang teman-teman, kita tidak panik ya, kita tidak was-was, kita tidak mudah termakan isu fuder ya, kita tentunya jadi holder sejati karena menggunakan uang yang sangat dingin, yaitu uang hasil profit, bukan uang panas ataupun uang dari hasil depo kita ya teman-teman ya. Itulah, jadi itulah teman-teman ya mengenai poin Titan ya, itu masih berespek akan terbang tinggi ya, tetap hold keras dan manfaatkan situasi dan kondisi ya, baik untuk di scalping maupun untuk di holding ya teman-teman ya. Semoga kita cuan 23 ini dan Titan berpotensi akan to the moon, bisa tembus di harga new ATH seperti dulu ya, 20.000 minimal harganya itu. Semoga cuan teman-teman yang pemain di Titan ya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di subscribe channel saya ya teman-teman ya, dibantu channel saya di subscribe, like, share, serta komen dah, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten saya yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.